Okay, cara kompres video, sebelum ini kita dah tengok cara bagaimana nak menggunakan aplikasi FreeCam 8 ni. So, sekarang file video tu sudah disavekan di laptop saya. So, sekarang kita nak kompreskan video tu, jadi kita buka browser kita. Kita cari kompres video. Kita cari yang FreeCam di sini. Ataupun macam saya dah puas hati dengan video converter atau compressor ni, saya dah save di bahagian bookmark saya di bawah-bawah ni, saya dah savekan sini FreeCam video converter. Okay, so kita klik di sini, simple saja, tak susah, video ni sekejap saja. Okay, compress NASH file. Yang bagus dengan FreeCam ini, dia file yang besar, kita cuma compress sekali saja. Kalau guna kompresor video komputer yang lain tu kadang-kadang sampai 2 kali untuk bawa kita boleh compress dapat file yang kita sesuai dengan kita, yang sesuai untuk di uploadkan, di sharekan di WhatsApp. Compress a new video, kita klik di sini. Okay, tu dekat sini ada convert my video, kita klik di sini. Okay, mana video? Okay, ini video yang tadi yang saya buat tadi, sharing FreeCam 8 ni. Saya dah save dia. File dia besar, file dia besar. Dia type dia Windows Media Player ni. File dia 170,348 KB atau 170 MB. Ini nak melebihi 64 MB ni. Nah, jadi kita pilih, kita nak kecilkan bawah daripada 64 MB. So kita klik ni, dah ada di sini, dan kita tekan open. Okay, kita tekan open sini. Okay, ini video kita. So kita pergi customize setting. Okay, dekat sini dia dah customize kan lah untuk kita kalau yang defaultnya lah kalau kita nak customize ni boleh, tak ada masalah. So, resolution kita ambil yang keep resolution yang dah ada. Format ni untuk WhatsApp sesuai MP4. Kita boleh tukar ni format ni. Tapi buat pening kepala kita je. Kita ambil MP4. Okay, lepas tu quality medium. Okay, lepas tu kita scroll ke bawah. Dia ada butang start di sini. So kita tekan start. Start. Okay, so dia dah mula convert video kita, compresskan video kita file yang lebih kecil ni. Macam original saya 166 MB dia baca 166 MB dekat sini. Okey, lepas tu kita boleh klik dekat sini notify me when done, nanti dia akan beritahu maknanya kita dah settle. Nanti bila dah selesai, nanti ini dah 1%, nanti bila selesai 100%, butang save ini akan menyala, akan terang lah. So kita tekan butang save ini, nanti dia akan masuk, kita arahkan masuk dalam mana-mana folder dalam laptop itulah. Okay, so itu saja. Okay, jumpa lagi, bye.